Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Pasar Raya Legang, Orang Ramai Patuh Arahan. Kebanyakan kawasan tumpuan orang ramai di sekitar Shah Alam, Legang, susulan perlaksanaan sekatan pergerakan penuh yang bermula pada Selasa. Sinar Harian yang mengikuti unit peronda Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam, pada hari kedua sekatan pergerakan penuh mendapati kawasan tumpuan terutamanya di pusat komersial Seksyen 7, ICT dan sekitar kawasan Setia Alam yang selama ini dipenuhi dengan kehadiran pelanggan mulai sunyi. Seseorang pengunjung yang mahu dikenali sebagai Ahmad, 20 tahun, berkata dia hanya keluar untuk membeli barang keperluan harian. Saya tak sempat beli semalam sebab kerja, jadi saya beli sedikit barang kering hari ini. Saya datang seorang, anak dan istri memang dah tak bawa. Bagi saya, sekatan kali ini memang perlu dilaksanakan memandang kes positif COVID-19 naik setiap hari, katanya. Sementara itu, penghantar makanan Zaidi Ahmad, 30 tahun, berkata, pesanan makanan ketika ini bertambah sejak hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye.